sini tuh ada kamar edukasi juga, lu bisa masuk ke salah satu itu. Inilah beginilah. Oh aman. Jadi sudah alam lama ya, karena memang kalau lihat potensi air panas ini, gunungnya itu kan tidak ada di sini ya, gunung aktif. Kemungkinan besar dan setelah ditelusuri ada di lautan, laut selatan ya. Ini digali potensi ini, kami bangun ya. Yang pertama kenapa kami segera bangun ini, karena melihat para pengunjung ke sini berenang ataupun di ini di kali Pak, jadi merasa oh ini kebutuhan masyarakat. Akhirnya setelah dipelajari bahwa ini suatu potensi yang besar ya untuk meningkatkan ataupun mesejahterakan masyarakat melalui adanya wisata pemandian air panas ini Pak. Dan air panas ini memiliki 7 mata air, yang mana mata air ini ya ada sedikit mitosnya kenapa banyak pengunjung, karena orang ke sini sambil terapi ternyata kan gitu, ada yang penyakit gatal, penyakit asam urat dan yang lainnya. Beberapa sumber mata air ini memiliki ciri khas. Untuk pengembangan ke depan ya, hasil musyawarah kita insya Allah untuk pembangunan ke depan menggunakan sementara anggaran dari desa ya, sekuat tenaga. Dan alhamdulillah lagi perjuangan kita ini sudah didengar oleh pemerintah tingkat atas, tingkat kabupaten, provinsi maupun dari kementerian, yang alhamdulillah hari ini kita didengar. Dan perwakilan dari kementerian desa turun langsung mendukung apa aspirasi yang kita sampaikan ke sana, dan didukung yang insya Allah kita akan melaksanakan bantuan penerima manfaat untuk sarana-sarana pendukung ya. Jadi saya termotivasi dengan memajukannya desa ya Pak. Sementara desa maju adalah desa yang memiliki pendapatan yang besar. Tentunya harapan kami ke depan desa adalah mandiri ya. Setelah mandiri sudah dewasa. Apapun mungkin setelah penghasilan yang besar melalui salah satunya pembangunan wisata yang ada di sini, yang insya Allah ke depannya kami ingin desa wisata. Karena apa? Desa wisata cangkupannya sangat luas lah, sangat luas. Saya kesini bersama rekan saya kesini dan mereka identifikasi calon lokasi terima bantuan ya Pak ya. Bantuannya bantuan pengembangan objek wisata. Ini untuk tahun anggaran 2024. Kalau berdasarkan informasi dari kepala desa sudah berjalan ya Pak ya. Banyak warga yang datang ke sini setiap pagi dan sore. Setiap harinya juga ada 50 pengunjung dan meningkat saat weekend gitu ya Pak ya. Dan ini merupakan potensi yang baik karena sudah ada banyak warga yang kesini dan sudah ditarik retribusi juga oleh desa, meningkatkan pendapatan desa juga. Jadi makanya Kementerian Desa dalam hal ini memberikan bantuan karena pantas untuk dikembangkan. Untuk pengembangannya kita memberikan dana, tapi untuk pengelolaannya dibalikan lagi oleh desa secara swakelola. Bantuannya diharapkan tentu saja, karena tadi kan bantuannya untuk pengembangan objek wisata ya, sehingga diharapkan bantuannya juga mampu membuat wisata di sini semakin berkembang lagi. Dengan berkembang, diharapkan semakin banyak masyarakat yang kesini dan semakin banyak retribusi yang bisa dapatkan dan bisa mendapatkan meningkatkan pendapatan asli desa. Karena wisata ini kan dikelola oleh BUMDES ya Pak ya, jadi bisa diharapkan seperti itu.
Kalau saya tadi saya pribadi ya sebagai perwakilan Kementerian Desa yang kesini, tadi satu sini itu jalannya masih jelek ya Pak ya, di daerah Mandalawangi ya Pak tadi ya. Itu masih jelek, tapi katanya akan ada bantuan juga yang akan memperbaiki jalanan itu entah tahun ini atau tahun depan, tapi secepatnya Pak ya. Diharapkan dengan itu jalannya diperbaiki juga mempermudah akses ke sini sehingga wisata sini juga semakin berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.